Level 21 merupakan mall terbaik di Pulau Bali. Tepuk tangan. Kalau beach walk roboh. Perkenalkan, nama saya Satria dan saya dari Jemberana. Tadi jurinya bilang Jemberana itu Banyuwangi Timur katanya. Sorry Pak, Jemberana bukan Banyuwangi Timur. Tabanan Barat. Singaraja Tenggara. Australia Utara, terus aja terus. Saya jadi kesel ya. Ngomong-ngomong di Australia, spanduk-spanduk yang ada di negara itu aneh-aneh. Ada spanduk kayak gini. Selamatkan lingkungan. Selamatkan bumi. Selamatkan pohon-pohon. Di Gilimanuk, spanduk paling aneh. Selamatkan Jalak Bali. Saya disuruh menyelamatkan Jalak Bali. Bayar kos aja belum loh. Kecuali saya ngekos sama Jalak Bali. Bisa. Di Jemberana, rumah saya itu di desa dan lokasinya di dekat sungai. Saya sering lihat ibu-ibu tuh buang sampah di sungai. Tapi gini ya, kalau orang buang sampah di sungai, kenapa sih kalian harus ngelebarnya keras gitu? Emangnya kalau pelan, kan jatuhnya di sungai juga gitu. Kemarin saya lihat ibu-ibu buang sampah di sungai, keras banget. Saking kerasnya, buang sampah dari pinggir sungai sampai di pinggir sungai satu lagi. Mana masuk bas sampah lagi? Gimana ya? Niatnya dia tuh nyampah lingkungan, malah jadi sayang lingkungan. Saya pengen negur, ibu sendiri. Selain itu, selain buang sampah, di desa saya, orang masih buang air besar di sungai. Dari anak-anak sampai kakek-kakek. Untungnya kakek saya enggak, udah meninggal. Sorry, nenek saya belum meninggal. Tapi enggak buang air besar di sungai, lagi sembelit. Selain buang sampah, di desa saya orang juga masih sering gotong royong kok. Saking seringnya, saya jadi tahu bagaimana kondisi kesehatan seseorang dari cara dia menyapu. Kalau nyapunya pelan, duduk, nah ini orang kurang tidur. Kemarin malamnya habis jadi babi ngepet. Ada orang yang nyapu cepet-cepetan, kenapa nih? Ini orang kurang santai. Saya kasih kopi campur pupuk kandang. Ada lagi satu orang nih, dia nyapu tapi sampahnya diacak-acak, dibakar-bakar. Ini orang kurang ajar. Mana yang dibakar rumah saya lagi? Jadi gini ya, memang di desa banyak terjadi masalah-masalah lingkungan. Tapi saya kasih tahu buat kalian orang-orang kota, tidak semua orang desa itu tukang buang sampah sembarangan. Tidak semua orang desa tukang bakar-bakar sampah. Ada kok orang desa yang tukang. Ya tukang. Emang kerjaannya tukang. Maksudnya masang atap bisa, nembok bisa. Gila bapak yang di belakang, bapak tukang pak? Weh, tenang pak. Tukang boleh masuk mall. Tukang boleh minum Starbucks. Tukang juga boleh masuk Miniso. Ngapain? Beli sekop melek Hello Kitty. Masalah lain lingkungan itu plastik ya. Plastik katanya bermasalah. Di provinsi Bali, plastik dilarang. Bahkan kalau ketahuan toko-toko ngasih plastik, itu didenda. Saya takutnya plastik ini menjadi masalah yang serius seperti narkoba. Makanya kalian jangan heran kalau ada orang transaksi plastik di pinggir jalan. Kayak gini. Bro, ada barang gak? Ada nih bro, merek terkenal, tahan lama. Boleh. Mereknya apa? Plastik Indomaret? Boleh deh satu. Ini bro, gak sekalian isi pulsa. Takutnya, kalau plastik seperti ini, nanti kalau ada berita di Harian Nusa Bali kayak gini, jangan kalian heran. Seorang pemuda ditemukan mabuk kresek unyil. Kresek unyil seberat 2 gram, dimasukkan ke dalam ganja 10 kg untuk mengelabui petugas. Tapi petugas tidak berhenti sampai di situ. Dia menggeledah seluruh ruangan. Ditemukan kresek merah, gelas plastik, piring plastik. Ternyata petugas menggeledah toko plastik. Karena plastik semakin berbahaya, di sekolah-sekolah slogan juga sudah berubah. Slogan biasanya kan kayak gini ya. Narkoba, no. Prestasi, yes. Karena sampah plastik merajalela, slogannya diganti. Narkoba, yes. Plastik, no. Prestasi, no. Yang lebih kasihan lagi siapa nih? Kalau plastik terus dilarang,
plastik jadi langka. Yang kasihan dokter bedah plastik yang lagi kuliah dokter. Sudah kuliah 6 tahun, cari spesialis 3 tahun, pas lulus enggak boleh buka bedah plastik, diganti buka tambal ban dalam. Saya Satria, selamat sore. Tepuk tangan sekali lagi buat Satria. Langsung ya, Dewan Juri Guntur Pratama, silakan komentarnya. Tadi apa itu? Pusat tersasa dilempar ke juri praja. Tadi belum ngomong tuh lo tuh ada mereka brand tuh. Udah emang TikTok terus lagunya di kota terus lagi sholat entah. Gini malah gini lah, astaga ya Allah. Silakan Bapak Guntur. Oke. Untuk Satria, sebenarnya sih materinya bagus ya. Tentang sampah plastiknya dapat banget, cuma kebanyakan bilang saking ininya. Ada 3 kalau enggak salah tadi ya. Jadi dan hitung-hitungannya kayaknya beatnya tuh ada 15 beat. Jadi ada 3 itu lumayan ganggu ya. Jadi kayak kurang teknik aja di sana. Jadi kalau pengen sih jadi kurangin kata-kata sampingnya biar enggak kelihatan apa, biar enggak kelihatan itu toh. Jadi penonton udah tahu nih bakal lucunya di mana. Ah, habis samping pasti lucu nih. Gitu. Terus juga sama mana? Kayak apa tadi ya? Bilang apa ya? Yang mana? Gitu. Terus apalagi itu sama improvnya tuh tadi, tapi yang paling bagus tuh improvnya ya, improv yang riffingnya, dia riffing penonton tadi yang ngatain tukang itu bagus, jadi kayak dia berani itu loh untuk tukang ngatain tukangnya. Mana tukangnya tadi? Udah pergi ya? Oh, bapakku itu tadi kayaknya. Naiknya kenapa sih kayaknya ada ini? Udah itu aja deh, terima kasih. Silakan beli cedil. Hai. Ya. Teknik udah bagus. Ya, penyampaian udah bagus. Tapi jangan terlalu dipaksakan bahwa dialog saya ada hubungan dengan tema. Jangan terlalu dipaksakan. Mengalir begitu aja pasti nyambung tadi. Kalau terlalu dipaksa begitu berarti kan audien yang mendengar ceritanya kan, oh terlalu kepaksa. Padahal tadi udah ngalir begitu ya. Ekspresi perlu dimantapkan lagi. Semantap ekspresi ya di kanan kiri ada. Iya. Menang ekspresi. Ekspresi yang kurang minum ya. Dehidrasi. Yeah. Sekian, terima kasih. Iya. Yeah. Langsung ada beli dulu, silakan. Oke, selamat malam ya. Satria Wibawa. Woi, nama sudah bagus. Satria Wibawa. Bukannya untungnya bukan Satria Madangkara, apalagi Satria Baja Hitam. Wah. Ya, jadi Satria itu dari tampilan sudah oke. Saya lihatnya dolar belum dirias. Iya. Yeah. Lo Bali dolar belum dirias begini persis. Oh, jangan-jangan? Iya. Orang dolar udah naik R3 kok. Iya. Oh, iya. Rong dulu. Waduh. Tempat ide betare ya. Iya. Jadi Satria, sebenarnya saya pas tertariknya ketika ibu-ibu buang sampah. Buat apa sih buang sampah dikerasin? Disandain aja sudah cepat jadinya ke laut. Kadang kepingin perasaan ini mau negur ibu-ibu. Begitu dekat itu ibu saya. Ketika mau cari ger itu dapatnya yang ngerti kalau kami diprosesnya kemana jatuhnya gitu. Jadi maunya kita paham hilang jadi. Itu. Buang sampah sembarangan, tapi memang kan berikannya Pak Jedil, jangan dipaksakan lah untuk ke situasi sampah itu. Bisa diolah sedikit lagi biar. Padahal Satria sudah punya poin-poin untuk disampaikan. Saya yakin terjadi perubahan di tutur susunan yang dicatat di buku itu, karena ada fase A menuju ke B itu berubah. Kalau dicari tata bahasanya berubah, ya seperti itu. Tapi tetap semangat buat Satria. Yang jelas jempol buat kamu. Jempolnya berapa? Setengah. Setengah. Siap. Tepuk tangan buat